Masih Ferdian, buat saya bola Ferdian, lepas bersudah. Kali ini boleh bersudah, kanan tembak. Kita lihat selanjutnya, Payu dan gagal. Pecah telur, tidak play untuk KSH. Satu melawan kosong. Melalui tangan Danan Sarwedi. Buat saya bola Danan, lepas bersudah Danan. Masih kembali pesona, mencoba mau serangan. Masih mau menggunakan Danan, angkatkan berbahaya. Ya, tipuan dilakukan karena ini sudah dewa. Berhasil dapat kita lihat hantaman keras di Wangga saudara, benar-benar satu angkat kembali. Masih Danan Sarwedi lepaskan Danan, berbahaya dan kita lihat pesona melalui tangan Nova Putra. Serangan balik kembali dilakukan Danan. Tepos berhasil menempatkan bola yang jitu oleh Danan Agus Tepos, menjadikan 3-0 sementara. Bola dikuasai bersorak Danan, angkat kembali pesona Danan. Hantaman keras saudara, lempingan keras dapat kita lihat melalui satu pemain yang sangat luar biasa tentunya. Dan kali ini dengan Dani Irawan, masih Dani Irawan kuasai bola Dani, angkatkan kembali Danan. Masih memucinakan, angkatkan Danan dan kita lihat di sana. Agus Tepos kembali namun sayang keluar dari Agus Tepos. Satu angka itu pesona Magelang. Dapat kita lihat oleh tangan dompet kali ini. Masih dompet lepaskan. Angkatkan dengan quick ball. Berhasil. Quick ball Danan dengan Bayu kali ini. Masih dapat kita lihat putra-putra KSA mulai tangan sudah Bayu, lepaskan Bayu, angkatkan Ferdian dan masuk dibalas kali ini. Quick cepat, dibalas cepat tentunya nomor punggung 10. Kita lihat kembali, masih memberi selamatkan di sana melalui tangan Ferdian. Berbahaya saudara, angkatkan kembali Agus Tepos. Boom, duel punya Lada. Tidak jadi duel, Rafli berhasil kali ini. Raflinya KSR. Satu angka kembali ditorehkan di awal set pertama. Melalui tangan Dewangga, lepaskan Dewangga. Keterangan Ferdian, quick lagi. Namun kembali gagal. Mungkinkah ini Evin Susanto saudara? Masih kita lihat kembali, lepaskan Dewangga, angkatkan Ferdian, berikan ke belakang kan. Mampu dihadang kali ini. Ada Rafli di sana membaca pergerakan boper-boper pesona sehingga mendapatkan satu angka kembali. Lupa jam Dewangga. Masih pesona kembali. Ada tipe dilakukan sudah Diva. Serangan balik kembali ke Aisyah, langsung angkatkan ke tengah. Yuk, Elkep War. Berhasil kali ini Rianto Binju saudara. Rianto Binju sempurna melenting ke udara. Kita lihat kembali melalui tangan Nova Putra namun gagal. Sukro dalam tanda garis miring, Sukro kali ini gagal. Agus melepaskan kembali Ferdian. Variasi tumpuk yang sempurna kali ini ada Diva Ardianto. Evin Susanto kah? Masih Evin Susanto. Ambil acak-acak lepaskan. Melalui sang libero lehat. Kembali kasa Agus. Meranjau kali ini LDR dari Agus. Satu angka kembali pesona Magelang melalui tangan Evin. Dapat kita lihat Evin keduk-keduk di bola sebentar Evin. Siapa akan dipilih ke sana Evin lepaskan. Terlampu rosa. Dan tentunya pindah poin kali ini. Pindah poin untuk KSH Harjo Bina Rafli. Ada Ferdian ke depan.
ini yang sangat berbahaya. Diva Ardianto saudara, pukulan tegak lurus dari Diva. Pesona bersih melalui tangan Diva Ardianto, lepaskan Diva dan variasi di sana berhasil, mampu mengecoh bloker-bloker dari Pesona sehingga satu berbalas satu. Masih KSA melepaskan Nur Rohim. Tiba-tiba penyakitnya datang, tiba-tiba penyakitnya kambuh, dan kita lihat kedatangan Ferdian Angga. Ucil lepaskan Ucil, angkatkan Rehan ke tengah kembali Agus. Dikatakan pelanggaran Agus. Agus Tepos dinyatakan pelanggaran. Satu angka kembali Pesona. Mempertipis ketertinggalan 9-10. Melalui tangan Diva Ardianto. Diva cepat kali di Diva. Kembali angka gratis untuk KSA Dana. Masih bersama Dana, pukulkan bola sudah Dana, lepaskan sudah Dana. Ada Fabian. Pukulan Nova Putra Sukro terkena pucuk kali ini Sukro. 12-9. Masih Danang Sarwedi, lepaskan Danang, angkatkan Sukro. Tipuan dilakukan, masih serangan balik kembali ke atas Primoda. Hentakan dilakukan ke surat Dewangga, serang. Masih mampu jinakan. Agus Tepot, Ferdian. Drama panjang Nur Rohim, drama panjang berhasil. Malam ini Danang Sarwedi, masih kali ini Danang, siapakah dipilih Danang, lepaskan Danang, angkatkan di sana, free ball KSA, melalui Danang Sarwedi, dan dapat kita lihat kesana Dewangga, berhasil Dewangga. Cukup lancar kali ini KSA di awal set pertama 14-9. Melalui tangan Danang Sarwedi, lepaskan Danang, kembali Ferdian, variasi di sana dan kita lihat Rianto Pinjo berhasil kali ini. Masih seru, sama-sama masih mencari pola permainan. Dompet gagal kali ini Mas Dompet, servisnya merancang Mas Dompet, dan 3 poin boleh tangan Bayu. Masih Bayu KSA, lepaskan Bayu Ferdian. Ngeri Sukro kali ini, pukulan potong dari Sukro. 3 poin kembali, kita lihat Benjo, lepaskan Dana. Agus Tepo, selamatkan Benjo kembali. Cocok di sana melalui tangan di sana Diva. Serangan balik, dua kali ini. Selamatkan kembali dan Agus. Apa yang terjadi? Terperangkap kali ini Radar nomor 710 Evin Susanto tentunya. Kembali satu angka melalui tangan Dewangga. Lepaskan Dewangga, masih mampu selamatkan ke setar dengan syarat pengalaman saudara Danang Sarwedi. Kali ini diminta di dalam Dewangga, lepaskan Dewangga, angkatkan Ferdian dan pukulan menyayat-nyayat Diva kali ini, pukulan menyayat-nyayat nautu dari Diva. Diva berhasil dan kita lihat Benjo atau nomor punggung 9 dapat serang Sukro tadi. Selamatkan kembali Pesona. Free ball saya Benjo kali ini yang gagal. Benjo satu angka gratis melalui dengan Agus Tepo. Masih Agus Tepo, lepaskan mendatang Ferdian, angkatkan bola quick ball Evin Z.
Susanto, pelanggaran pasti berhasil. Inilah dia Evinnya dari Pesona Magelang, pindah ke sektor kiri, keduk ke bola sebentar, ambil ancang-ancang Evin, lepaskan Evin ke tengah-tengah dadak sama Medi, Agus Tepot berhasil. Penempatan bola jitu dan akurat melalui tangan Agus Tepot menjadikan 19 melawan 13 seri yang pertama melalui tangan Rafli. Pendek dan Lucky Ball. Lucky Ball kali ini dengan Rafli, service air 20 melawan 13. Masih Rafli lepaskan jauh ke belakang, namun kali ini keluar Rafli, terlampur Rosso, pindah poin kembali dengan Diva Ardianto. Masih Diva Ardianto, floating lakukan Diva, angkatkan danang di sana, Agus Tepot masih mampu serang kembali Pesona Bejo, free ball Kaisa, angkatkan danang, nyoto, balik lagi, masih ada di sana Rehan, dan buah siaga di mata. Kembali melalui tangan Nur Rohim, lepaskan dan saya gaduh. Tiga poin kali ini untuk Kesatria Pesona, Pesona Magelang. Melalui tangan Ucil, masih kesalah Ucil, lepaskan Ucil dan darah quick ball ke Langga. Ataupun kembali melalui tangan Surabaya tadi, masih selamatkan. Oh, free ball Pesona. Dipayungi sempurna Bayu kali ini dengan postur tinggi menjulangnya Bayu, 22-15 saudara, 22-15 set yang pertama. Lepaskan danang, terlampau pendek, terlampau lemah danang. Angka gratis untuk tim Pesona melalui tangan Dani Irawan atau Mas Brutek kali ini. Masih Dani Irawan lepaskan Dani, angka kerjaan. Agus Tepot luar biasa pada hari ini. Madang lawuh bentrok kali Agus Tepot. Satu aja kembali. Kita lihat di sana. Melalui tangan nomor punggung 7 Bayu. Serangan balik kembali Ucil dan berhasil. Rianto Benjo saudara berhasil. Dengan ketenangannya Benjo, benar-benar konsentrasi, ambil nafas dalam-dalam Benjo, war Benjo, gabung, set point, melalui tangan Dewangga, ambil ancang-ancang Dewangga, tajam Benjo Ucil, variasi di sana berhasil kali ini, belum berakhir. Masih memberikan perlawanan Sukro, Novan Sukro. Ambil ancang-ancang Novan Sukro, lepaskan Novan Sukro, lepaskan Rehan. Aduh, namun luar biasa Agus Tepot. Sebenarnya bola dari waktu datang saudara masa terpas ke bijuk. Angkat-angkat dulu. Gagal umpan dari Angga Ucil, diajar langsung oleh Agus Tepot. Saudara 1-0 lepas sudah Arianto Benjo gagal juga risik bola pertama tentunya dan 2-0 kita lihat di sana Danang akan melakukan servis menunggu arah bola tentunya kita saksikan juga memungut bola sana saya tertinggal dari tim bola voli KSA ini juga lepaskan servis oh cukup baik ada Arianto berbahaya kali pada coba berhasil kita lihat di sana saudara dilakukan oleh dompet Maulana saudara dan dompet sendiri akan melakukan servis coba di sana lepas servis terima senai Nur Rohim umpan tinggal di pertahanan Tepot dan luar biasa pemain asal ini menghadirkan Nur Rohim ini pemain asal Bima Putra Bantul saudara dan tentunya 3-1 kembali kita saksikan akan melakukan servis bola Bayu lepas sudah terima senang di satu umpan ke belakang itu
cukup baik sudah melakukan Bejo. Akhir pertama klub Gajah Loka Kota Yogyakarta. Ya, kali ini Rianto Bejo akan melakukan jam sepulang saja. Terima libero dari KSA. Dia berkah. Oh, pertahanan nomor satu. Yang berasal dari ini saudara Dewangga, dan kali ini Dewangga akan melakukan servis bola saudara. Sebentar mengikuti ya Yusuf Nirwan saudara. Kali ini kita lihat Dewangga dengan jam setnya pelan saja, dorong lagi Bejo umpan ke belakang. Oh, tiba dapat tunjuknya tanggung. Oh, Taka berhasil tadi menyambar bola tanggung dan menambah angka untuk Pesona Magelang 3-4. Di sana kita saksikan Nova Putra lepas servis, dorong ke depan oleh libero Kaisa. Oh, tanggung. Oh, berhasil diselamatkan. Oh, dinyatakan covernya terlebih dahulu dalam tadi menambah angka untuk Pesona. Untuk sama kembali gini Bapak Putra lepas servis, terima libero Rayhan. Langsung tepos, masih dapat di cover. Opat tanggung. Oh, Diva. Kita lihat berhasil dari pemain Pesona ini, Diva Ardianto. Dan kembali kita lihat Bapak lepas sudah. Kembali Nova Putra yang akan melakukan servis bola alias Sukro saudara. Lepas servis dia Sukro, pendek saja rumah Dewangga. Kali Nova ke belakang tepas. Oh, dapat di kamar. Mencoba angga umpan jauh. Pendek saja dapat selamatkan. Angkat Rehan, dapat dikembalikan sekali. Ah, pemain nomor 9 ini gerak dulu. Cukup cerdik Pak Guru saudara. Ferdian Angga Util. Ya, tentunya menambah angka menjadi 7 melawan 4. Jam sepeda Osa yang gagal menambah angka 5 melawan 7. Agus akan melakukan servis di sana saudara. Konsentrasi dia Agus Tepos. Jam sepeda lepas sudah, dorong ke depan senang oleh libero. Oh, berbahaya dapat selamatkan di belakang Dewan Dabang. Agus hanya Pesona berbahas serangan datang dari tim bola poli Pesona. Opa Mena Dima dapat selamatkan angka ke depan. Yogyakarta saudara, dan kali ini akan melakukan servis bola di sana. Agus Tepos saudara, Jamset lepas keras. Oh, diangkat saja bola tadi keluar lapangan pertandingan 8 melawan 6 lewat pemain kakak ataupun Edwin Susanto. Ini saudara akan melakukan servis bola. Konsentrasi sejenak di sana, siapa yang dituju? Lepas melambung. Oh, keluar lapangan. Angka bertambah 7 melawan 8. Kita lihat di sana saudara akan melakukan servis bola adalah Rafli. Konsentrasi dia Rafli. Lepaskan sudah, pendek saja terima senang oleh Bejo. Dan ini pukulan dari Diva dapat diblokir dan menyamakan skor tentunya 8 sama. Kembali Rafli di sana yang akan melakukan servis bola. Konsentrasi sudah dia Rafli. Lepas sudah, jatuh ke belakang. Oh, ragu-ragu tadi Rianto Bejo. Ya, akan menjadi 9 melawan 8. Kembali Rafli yang melakukan servis dari sektor sebelah kiri. Dia konsentrasi lepas sudah, pandai saja terima Diva. Mencoba ke pantau bersama dompet saudara, dan tentunya angka bertambah 10-8 dan tambah. Apa yang akan dituju? Lepaskan sudah, jauh ke belakang, dorong teman Diva. Obat ke belakang. Luar biasa melayang dari belakang tadi saudara. Pemain nomor 9 Nova Putra tadi berhasil mengajar pertandingan kerasnya, dan kali ini Diva lepaskan servis. Terima Rehan melebar Dewangga pada Agus Tepos. Dibalas langsung tepat pada sudut kanan dari pertahanan tim bola voli dari Pesona. Pukulan keras dari Agus Tepos saudara, dan kali ini Nur Rohim lepas servis, dorong ke depan senang yang libero dari Pesona. Selamat dari Bejo ke belakang, ada senang Agus Tepos. Mencoba Nur Rohim luar biasa saudara. Gempuran-gempuran dari area belakang diberikan oleh pemain-pemain dari tim bola voli KSA Harjo Winangun ini saudara. Sehingga angka pertama 12-9 lepas servis Nur Rohim. Jadi yang juga sebagai seorang hakim garis terlihat jelas tadi, dan kali ini 13-9 dan lewat main Nur
Oke, lepas seperti sudah. Tapi akan terima senale. Tiba, Beto. Tetapi saudara pemain ini menempatkan bola di tempat yang kosong dan kita lihat Herdian Angga alias Ucil ini saudara akan melakukan servis bola konsentrasi dia lepaskan sudah pendek saja kembali Rayhan umpannya pada pemain Teposan kita lihat saudara Tepos mulai beraksi saudara bagaimana serangan-serangan 3 meternya sulit untuk dibedah oleh pemain dari tim bola voli Pesona Tanjung ini Danang lepasan di sana angkat sana oleh Rali Tepo dulu tadi wopal ini Tepo tidak mengambil pusing memukul bola keras dan tajam sehingga angka bertambah 11-14 saudara ini lewat pemain Dokpet lepasan di Dokpet angkat Rehan Danang lepasan di Dokpet tinggi badannya Bayu mampu mencocok bola tadi dengan cepatnya dan Bayu sendiri yang menggunakan servis bola saudara konsentrasi dia Bayu siapa yang akan dituju lepas sudah pendek saja terima selera mencoba umpan ke belakang dan PJ dua kali mampu mengajar bola dengan keras Rianto Benjo dan yang ingin Rianto Benjo yang menggunakan servis konsentrasi jam sebelum dilakukan pelan saja bola terima selera oleh Nurohe Omar ke belakang, Dera gagal menyebutkan bola dan 13-15 saudara 13-15 ini lewat main Benjo di sana akan melakukan servis bola, jam-jam melakukan lantai jam bola, ada Rehan cukup banyak ini, cepat dari pengatur saja bukan dari Ramli, kali ini lupa tuh bola pada berhasil dan 14-15 saudara satu angka tertinggal, pemain-pemain dari tim bola voli dari Pesona mencoba mengejar ketertinggalannya Bejo lepas Rosa yang membentuk pinggir kembali dua angka meninggalkan lewat pemain Dewangga akan melakukan servis khas ini pemain dengan tampilan jamsetnya cukup baik kali ini mencoba obat ke belakang dan dapat dikembalikan tinggi seorang ragu-ragu tapi tangga-tangga jauh tantung luar biasa dengan vertikal jam yang begitu tinggi mendorong bola pemain Diva ini saudara berhasil dan kali ini Nova Putra lepas servis dorong Rayhan mencoba lagi Opanjo lagi kalau tadi malam teman yang bermain yaitu Tito Ahmad itu dari kali ini Nurohen hadir saudara dan kita saksikan Agus Tepos lepas dan dorong ke depan sekali di Bukanlah dari belakang tadi bagaimana kedua tim di saat awal dingin sudah mulai panas saudara kita tunggu saja Edwin Susanto ataupun kakak alias ketua saudara akan melakukan servis lepas keras terima oleh Dewangga coba umpan kali ini lagi Nurohen empati buta dan saudara menggempur pertahanan tim bola voli dari Pesona Magelang 18-16 lewat pemain Rafli kali ini akan melakukan servis ini dua kali tim bola voli dari KSA ini coba umpan kali kita lihat saudara angkat bendera keluar lapangan pertandingan dan tentunya angka bertambah untuk tim bola voli dari KSA 19-16 bola iya ada beberapa saudara penonton ya kali ini Rafli lepas servis ada senang Diva obat ke belakang berbahaya obat ke belakang ada senang Nurohen ke belakang ada Benjo berbahaya lagi obat ke belakang Benjo kita lihat saudara keluar lapangan dan 20-16 saudara 20-16 kembali kita saksikan di sana akan melakukan servis bola Rafli konsentrasi dia Rafli lepas sudah hanya saja terima oleh dompet bola ada pada pemain kita kita lihat saudara bagus buat terjadi kali ini lewat Bayu badan yang cukup tinggi ini saudara 21-16 kembali Rafli lepas servis sudah hanya saja terima oleh Benjo obatkan yang ramai wah keluar Nova dan tentunya angka bertambah saudara menjadi 22-18 dan time out dan servis bola konsentrasi dia rapi lepas sudah akan diserang terima oleh Dobat ke motor tak oleh Bayu dan
23-16. Kita lihat di sana akan melakukan servis bola Rafli. Konsentrasi dia, tidak lepaskan servis, dorong ke depan, kecepatan umpan tinggi, cok saja terhasil dengan Diva Ardianto. Saudara dan Diva akan melakukan servis bola di sana, saudara penonton. Sektor kanan lakukan servis kayak mengatur. Oh, Irohan akan melakukan risik tadi dan angka bertambah, saudara. Angka bertambah menjadi 18-23. Ya, kita saksikan Diva Ardianto kembali memain muda potensial dari tim Napoli. Serumbung ini saudara dan kali ini dalam serangan Diva. Angga berangkat Nova berupaya berhasil saudara. Serangan 3 meter dari Nova Putra 19-23 saudara. Kembali kita lihat di sana lewat pemain Diva Ardianto dengan servis lepaskan sudah dia. Lima Raihan coba umpan jauh ke tengah. Dapat di kanan melebar. Tarik dulu dari Ucil, apa yang terjadi? Mungkin dikiranya di bawahnya sama sehingga berhasil tadi. Dan kita lihat lepas servis sudah dorong lagi. Coba apa lagi? Oh, 21-23 saudara. Jadi hati-hati saudara. Lengah berarti mana petang saudara. Diva lepas sudah. Dari masanya Dewangga mencoba kali ini. Opan kali pernah. Nurohe dan Pantulah satu Ucil berbahaya. Pendek saja bola akan lagi tarik ke belakang. Selamatkan Ucil lagi. Pendek bola langsung dikatakan benar main Rohim dapat dikabar bola melebar. Bejo umpan ke belakang. Selamatkan Diva ke belakang ada Raihan. Jangan umpan benar main Rohim. Mas kabar ke bola. Bola ke belakang senada. Lepas selamatkan oleh Bejo lagi pendek ke sana. Bayu coba umpan benar lagi. Tepos akhirnya tepos berhasil saudara. Ya, 24-21 set point tentunya saudara lewat pemain Nur Rohim akan lama servis. Terlalu cepat bola tadi saudara dan akhirnya 22-24 kita saksikan Ferdian Angga ataupun Ucil ini akan melakukan servis. Tidak harus ada salah untuk bisa mengejar. Kita saksikan dari setter dari tim bola voli Magelang akan coba opak. Dari asli sempurna diperlihatkan oleh Dahan bersama Dewangga saudara. Akhirnya mengakhiri jalannya pertandingan. Kali ini melalui sang setter tentunya melalui tangan Ucil lepaskan ke berserah tangan. Dan langsung variasi tumpuk kali ini Dewangga berhasil pecah telur 1-0 melalui Danang Sarwedi lepaskan darah Bejo dan kita lihat di sana Sukro serangan balik kembali dilakukan masih Bayu Agus Tepos berhasil kali ini Agus Teposnya dari KS Harjo Binangun melalui tangan Danang Sarwedi kembali masih Danang lepaskan kali ini sayang tinggal sayang gagal kita lihat masuk kali ini Faisal Arifin Ipin lepaskan Faisal angkatkan darah quick on Bayu sudah keluar kali ini Bayu kumpul cepat kerjasama dengan darah jadikan dua sana Faisal lepaskan Faisal rehat ketengahkan darah kembali Agusnya masih mempercinakan dan pukulan melenting kali ini Surya Nova serangan dari kemenangan gagal kali ini harta berjiwanya mampu dijinakan benteng-bentengnya pesona menjadikan 3-2 lepaskan dengan kembali Agus Tepos belum ada obatnya Agus Tepos selalu menjadikan angka melalui tangan Agus Tepos dan kali ini melalui tangan Bayu masih Bayu lepaskan melalui sang libero dapatkan serang Dwi Susanto tadi libero yang sangat luar biasa dimiliki dari pesona saudara dengan ketenangannya Dwi Susanto dapat kita lihat kali ini Diva Ardian lepaskan Diva dan Wiko
kerjasama cantik dengan Danang kali ini. Dan kita lihat Dewangga, masih Dewangga lepaskan Ucil, angkat bola tinggi ke udara di sana. Jatuh terlalu pendek, memang terlalu pendek, sulit sulit untuk dijangkau Nur Roher. Dan kembali Pesona terus merangsek kali ini. Lepaskan sudah Rehan ke tengah dan kembali Agus Tepol. Oh, meranjau, dinyatakan meranjau Mas Agus. Enam melawan empat. Lepaskan sudah Sukro tadi, angkatkan batu pun kembali Zagina. Dapat kita di sana kakak. Kembali dapat kita lihat Sukro. Service berbahaya kali bangkit Pesona. Kita lihat meletakkan Sukro kembali. Konsentrasi karena Sukro mengapun lepaskan Rehan, angkatkan Danangnya, mampu dihadang sebenarnya. Namun saking kerasnya Agus Tepos pula muncrat keluar kali ini. Inilah Agus Teposnya dari Kaisa. Agus Tepos lepaskan Agus, ada Ucil dan nyuh kali ini melalui tangan Benju. Serangan balik kembali ke Kaya Nur Rohim, selamatkan Ucil dan penempatan saja. Namun luar biasa, masih mampu selamatkan kembali Ucil lagi datang kembali. Yang sangat luar biasa saudara, libero Rehan dari KSA tahan pukul dengan ini. Lepaskan sudah di sana, melangkah Ucil kembali. Ya, Sukro gagal. Satu angka 7-8. Masih Agus Tepok lepaskan melalui tangan Bisu Santo. Bola liar, bola duel pakaikan huluk dan Spiderman, dimenangkan huluknya Nur Roher dan tetap dari Stepos lepaskan dari Susanto. Ucil Rehan berbahaya dan jangan masih curi. Tipu berbalas tipu kali ini, tidak melanggar pasal 378 tentunya. Masih melena Agus Stepos lepaskan Agus Dwi. Ucil kembali ngeri-ngeri. Pukulan swing dari Benjo keluar. Semakin menarik Agus Tepok, Dwi Susanto, Ucil Rehan. Rehan, apapun yang terjadi Rehan, luar biasa Rehan. Cukir balik sana kemari, tahan gebuk Rehan. Kita lihat kembali melalui tangan kakak. Masih kakak terlampung lenok kakak. Ada gratis untuk Kak Aisa melalui nomor punggung 10 Rafli. Rafli lepaskan, Rafli angkatkan Benjo kali ini. Tak mau mengulangi kesalahan yang sama dengan tinggi menjulang kali ini Rianto Benjo saudara. Kita lihat Benjo lepaskan, ada Nur Rohim, Wiko Bayu. Nur Rohim lepaskan, Nur Rohim ada di sana kembali Faisada. Asaya keluar. Satu angka kembali ke Aisa, 13-10. Masih boleh tangan Nur Rohim, lepaskan Nur Rohim. Ucil dan kita lihat. Lompatan yang sangat luar biasa, Diva Ardianto saudara.
pindah poin satu angka personel masih melalui sang setter mereka Ucil. Dilepaskan Ucil, ada Rehan dan variasi berhasil pelan namun pasti perempatan bola Dewangga 14 melawan 11. Jangan Sarwedi, lepaskan dengan Sarwedi, Ucil dapat kita lihat kali ini penempatan bola saja melalui tangan Diva Ardianto. Faisal Arifin, Ipin kuasai bola, Faisal terlampau rosso, Faisal terlampau rosso. 15 melawan 12 melalui tangan Bayu. Abi ancang-ancang Surabaya, lepaskan Surabaya ke tengah ke Surabaya ke Quinto. Berhasil rangkulan sempurna dari Kakak. Pindah poin kembali kali ini untuk putra-putra pesona Diva Ardianto, lepaskan Diva ke tengah ke jalan Quinto. Rafli serangan kali Agus Rafli dan nyoh kali ini melalui tangan Diwangga. Berhasil kali ini dan diambil langsung, dihadapi langsung oleh tangan Diwangga. 16-13 tajam Diwangga. Dwi Susanto ya Benjo berhasil kembali cross point yang cukup luar biasa. Benjo 14-16 Supro sempurna Rehan, libero berbakatnya dari KHS tentunya Agus Tepos, lepaskan Dwi Ucil, nyadar Rehan lagi kembali Agus Tepos, selamatkan Tejo Kaka. Masih memperkirakannya kita lihat di sana Nurhoir sudah dibaca pergerakan dari Nurhoir, hanya terpaut dua digit saudara. Melalui tangan Kakak Pesona, masih Kakak Pesona Rehan dengan tenangnya. Ada Dana Agus Tepos, ngeri saudara, 250 km per jam, hampir menyamai kecepatan Valentino Rossi kali ini. Saking kencangnya Rafli, lepaskan Rafli, Benjo, ada Ucil, luar biasa kali di Benjo, tak getar Benjo juga tampil agresif saudara. Benjonya dari Pesona, ada Dana variasi tumpuk di sana. Nurhoir kali ini full power dengan kekuatan penuh kali ini Nurhoir. Inilah dia Nurhoir, kami perkenalkan untuk anda saudara. Nurhoir lepaskan Dwi Ucil dan Diva, selamatkan kembali di sana Nurhoir. Ada Agus Tepos Dana, yo Dewangga, benar-benar menjadi panggung yang sangat luar biasa Kaisa. Benar-benar Open Arena menjadi acara spotai. Kita lihat kali ini melalui tangan Dwi Susanto, serangan Rehan kembali Dana, garis Oka melalui tangan Nurhoir. Garis kali ini 23-16 masih melalui tangan Nurhoir. Benar-benar tampil menggila Nurhoir. Dapat kita lihat setelah lepaskan kembali ke tengah-tengah Ucil dan cerdik pintar cerdas
Kenapa tidak dikeluarkan sedari tadi ucil 17 lawan 23? Masih ucilnya pesona. Lepaskan ucil Rehan. Ada dana. Wow, kali ini kembali Dewa Angga. Dewa Angga dengan variasi-variasi tertampaknya set point dana. Lepaskan ucil dan masih kali ini memperpanjang nafas Sukro, memperpanjang asa pesona melalui tangan Sukro. Dan kali ini kita sudah Faisal, tidak boleh ada kesalahan Faisal. Ke tengah kandang yang kembali Agus. Aduh, salah tampil Mas Agus.